Selamat datang di Pawone Budema. Assalamualaikum. Apa kabarnya Bunda? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Demar akan membuat resep ayam suwir dengan menggunakan bumbu isian lemper. Resep ini mudah, praktis, dan rasanya enak banget. Oke, tonton terus ya Bun. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ayam filet 3 ons, kemudian direbus 3 kali rebusan, dan air kaldunya disisihkan. Kemudian 7 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 8 siung bawang merah, 1 batang serai, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas jari jahe, dan lengkuas. Kemudian bumbunya, 1 sendok makan gula pasir, garam, ketumbar, penyedap rasa, merica secukupnya.
Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya ayam suwir dengan bumbu isian lemper telah siap untuk dihidangkan dan disantap. Terlalu manis. Sampai jumpa lagi di channel Pak Wone Budemar dengan enak banget berikutnya. Iya ya, enak ya, andeng ya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti makan ya kesini. Wassalamualaikum.